saling adu cepat, mengayuh suka tenaga agar bisa terdepan mencapai finish. Inilah keseruan balap becak di Desa Kerek, Tuban. Tak hanya berusaha jadi yang paling cepat, puluhan pengendara becak ini juga unjuk kebolehan freestyle. Melakukan atraksi seperti ini bukan hal yang mudah. Peserta yang sehari-hari terbiasa mengayuh becak saja kesulitan, apalagi masyarakat umum serta TNI dan Polri yang juga ikut serta. Beberapa kali mereka terjatuh, dan bahkan penonton sempat jadi sasaran. Tepuk riuh penonton pun semakin pecah. Seru, sangat seru sekali. Dan khusus panitia, saya acungi jempol banget. Saya rasa untuk tahun-tahun ke depan, kita dari paguyuban becak mungkin lebih semangat lagi dan lebih banyak lagi, Pak. Bukan cuma seru-seruan, lomba balap becak ini jadi ajang kampanye keselamatan berkendara atau safety riding. Karena itulah tiap pesertanya wajib gunakan helm. Ini kebetulan kami panitia mengadakan lomba balap becak sekaligus atraksi paguyuban tukang becak. Seru, Pak, ya? Ya, seru sekali. Sekaligus kampanye safety riding agar berkendara tetap aman. Sukses jadi ajang kreativitas warga dan kampanye sosial, rencananya kegiatan ini akan jadi agenda rutin. Tim Liputan melaporkan untuk NET.